Nah, ini adalah Museum Singosari yang berada di Kota Malang. Saya lagi berjalan-jalan sambil belajar. Ini adalah bagian depannya. Halo teman-teman, saat ini saya lagi berada di dalam Museum Singosari. Nah, museum ini tersimpan begitu banyak benda-benda purbakala. Tampak seperti ini. Kita akan berjalan-jalan melihat apa saja benda-benda purbakala yang disimpan di atau dikoleksi di tempat ini. Mari kita jalan-jalan sambil belajar. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Ada patung-patung. Benda ini namanya adalah lumpang batu. Benda-benda yang digunakan pada zaman dulu. Ini adalah tombak pisau keris yang dipakai pada zaman dulu. Ada dari Papua, ada dari Gorontalo, ada dari Sangir, ada juga dari Sumatera Utara, ada dari Maluku, Pekanbaru. Wah, semua daerah punya parang pisau dan juga apalagi tombak, mencadur dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Sekarang kita coba masuk lebih dalam lagi. Ini adalah peninggalan-peninggalan zaman dulu. Nah, ini ada benda-benda. Kita akan masuk lebih dalam lagi ini. Oh iya, yang ini adalah ruangan pertama yang berisi tentang patung dan juga parang, tombak dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke ruangan yang kedua. Ini adalah ruangan yang kedua. Ruangan yang kedua terdiri dari ya masih patung-patung dan juga oh ini bagian topeng-topengnya. Kita lihat dari dekat. Nah, ini adalah jenis-jenis topeng. Tampak seperti ini. Nah, ini adalah topeng-topeng. Lalu kita bisa melihat ini juga ada arca. Peninggalan zaman dulu. Ini adalah arcanya. Kita lihat dari dekat lagi. Yeay. Ada arca di sini. Lalu kita lihat lagi, ada batu-batu, susunan batu. Nah, tampak seperti ini susunan batunya. Lalu kemudian kita lihat lagi, ada arca di sini. Oke, ini ada arca lagi. Ada arcanya lagi. Oke, tampak seperti ini.
Nah, ini adalah patung Semar. Nah, ini adalah patung Semar. Tampak seperti ini. Oke, ini ruangan kedua. Sekarang kita masuk ke ruangan yang ketiga. Nah, di ruangan yang ketiga kita bisa melihat ini salah satu peninggalannya lagi. Wow. Nah, ini adalah kisah atau cerita pada zaman dulu yang menggambarkan sebuah situasi perang, situasi kerajaan. Nah, ini juga masih menggambarkan tentang situasi pada zaman dulu, tampak seperti ini. Suasana kerajaan pada zaman dulu. Nah, kita bisa melihat lagi. Nah, tampak seperti ini. Banyak sekali arca-arca peninggalan pada zaman dulu. Coba kita lihat dari dekat. Wow. Wah, luar biasa. Nah, inilah peninggalan pada zaman dulu. Oh, ini adalah bentuk-bentuk candi-candi yang ada di Malang. Tampak seperti ini. Ada juga candi seperti ini. Ada juga candi seperti ini. Juga ada relief seperti ini. Nah, inilah peninggalan pada zaman dulu. Wah, banyak sekali peninggalan-peninggalan pada zaman dulu. Wah, patung arca ini kayaknya keren sekali ini. Wah, saya ingin dalam kaca sehingga silau. Kita bisa lihat dari samping arcanya seperti ini. Ini adalah peninggalan-peninggalan zaman dulu. Tidak ada keterangan di sini, tapi kita hanya bisa melihat. Dalam museum ini lebih banyak disimpan arca-arca. Selain arca-arca, di sini juga ada gambar-gambar tentang candi-candi yang berada di kota Malang, di Malang, dengan berbagai catatan seperti ini. Ini adalah Candi Singosari pada zaman kuno. Wow. Ini adalah gambar Candi Singosari pada zaman kuno. Nah, kita pindah lagi ke sebelahnya. Nah, ini adalah Candi Jago. Nah, ini gambar dari Candi Jago. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang. Pembangunan Candi Jago atas perintah Raja Kertanegara sebagai penghormatan bagi Ayahanda Raja Singasari keempat Sri Jaya Wisnu Wardana. Nah, inilah cerita tentang pembangunan dan keberadaan Candi Jago yang berada di Tumpang. Wei, kemarin saya sudah sempat
mengunjungi tempat ini. Oke, dari Candi Jago, ini adalah Candi Badut. Saya juga sudah mengunjungi candi ini. Nah, ini Candi Badut. Candi Badut terletak di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau. Candi ini diperkirakan berusia lebih dari 1400 tahun dan merupakan yang tertua di Jawa, di Jawa Timur, dan diyakini adalah peninggalan Prabu Gajayana, penguasa Kerajaan Kanjuruhan, sebagaimana yang disebutkan dalam prasasti Dinoyo bertahun 760 Masehi. Wah, oh ternyata Candi Badut ini adalah candi yang paling tua. Wah, saya kapan hari sudah mengunjungi candi ini, sudah masuk ke dalam juga melihat secara lebih dekat candi ini. Oh, ternyata dia yang paling tua. Lalu di dalam ini juga ada apa ini? Ada gambar Ganesha. Ini gambar Ganeshanya. Nah, ini adalah keterangannya adalah Durga Sura Mahardini, salah satu kekayaan dari Candi Singosari yang saat ini disimpan di Museum Leiden Belanda. Wah, ini salah satu kekayaan kita yang saat ini masih disimpan di negeri Belanda. Wah, sayang sekali. Nah, di sini adalah candi-candi yang tadi digambarkan itu. Nah, ini dia. Nah, lebih banyak berisi tentang patung-patung, arca-arca pada zaman dulu. Nah, tampak seperti ini. Yee. Ini adalah ruangan yang ketiga. Ya, kita mengunjungi tempat-tempat seperti ini untuk melihat apa saja yang ada di dalam dan kita bisa belajar banyak hal dari sini. Nah, ini adalah Candi Sumber Awan. Ya, saya juga sudah mengunjungi Candi Sumber Awan. Candi Sumber Awan terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari. Dari bentuk yang tertulis pada bagian batur dan stupa, dapat diperkirakan bahwa bangunan Candi Sumber Awan didirikan sekitar abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi, yaitu pada periode Majapahit yang berlatar belakang Buddhisme. Nah, inilah cerita tentang Candi Sumber Awan. Nah, tampak seperti ini Candi Sumber Awan. Oke, dari sumber. Nah, ternyata ada juga arca babi. Nah, arca babi. Ini arca babinya, arca babi. Arca ini ada di dusun Bunder, Desa Klampok, Kecamatan Singosari. Arca ini dimiliki warga secara turun-temurun. Oh, nah ini yang disebut dengan arca babi. Nah, arca babi seperti ini yang kita lihat. Nah, ini adalah arca babi yang berada di dalam Museum Singosari. Nah, tadi di belakang ini adalah arca babi. Lalu setelah arca babi, kita lihat lagi yang berikut adalah ini apa? Candi apa ini? Nah, ini adalah Candi Singosari. Candi Singosari terletak di Jalan Kertanegara, Kelurahan Candirego, Kecamatan Singosari. Candi ini tempat pendharmaan bagi Raja Singosari terakhir Kertanegara yang mangkat pada tahun 1262 akibat istana diserang tentara gelang-gelang yang dipimpin oleh Jaya Katuang
Kuat dugaan candi ini tidak pernah selesai dibangun. Oh iya, nah ini adalah catatan singkat mengenai Candi Singhasari. Nah, saya juga sudah mengunjungi candi ini. Yeay, ini adalah Candi Singhasari. Lalu ada kisah tentang Ken Arok. Nah, ini adalah kisah tentang Ken Arok. Nah, kisahnya seperti ini. Seperti ini ditulis dalam bahasa Jawa. Ternyata ini ditulis pada zaman Belanda. Wah, keren sekali. Nah, ini adalah oke, kita pindah ke ruangan yang kedua. Ada lagi. Ini apa? Arca kuno. Dipercaya dulu berada di lingkungan Candi Singhasari. Nah, ini adalah sebuah arca kuno yang dipercaya berada di lingkungan Candi Singhasari. Tampak juga ada arca yang utuh seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Ini adalah arca Agastya. Ini adalah arca Agastya, di mana ada keterangan dituliskan bahwa arca Agastya terletak di pintu sebelah selatan Candi Singhasari. Oh, ada di depan sana. Sebentar kita akan lihat. Dan ini adalah arca Kertanegara Candi Singhasari. Oh, ini arcanya. Ternyata ini adalah arca Singhasarinya. Arca Kertanegara. Arca Kertanegara. Lalu kemudian ini adalah arca Durga Sumber Pucung. Nah, ini adalah arca Sumber Durga Sumber Pucung. Nah, ini adalah gua Melaten Kali Rejo Lawang. Gua sudah lama dan sekarang dirawat oleh masyarakat. Di gua tersebut terdapat beberapa batu struktur candi yang terbuat dari batu andesit. Nah, inilah guanya. Tampak ini adalah guanya. Oke. Ini adalah candinya. Jadi ini adalah bagian dalam candinya. Jadi ini teman-teman, ini adalah bagian dalam dari candi. Bagian dalam dari Museum Singhasari. Thank you.
Thank you.